Inilah Winda Wiliantara dan Andika Budianto. Keduanya diringkus anggota Reskrim Polresta Denpasar karena disangka membunuh warga negara Belanda Robert Heilhout. Jejak mereka terendus saat salah seorang pelaku yang membawa mobil milik korban kehabisan bensin di Pelabuhan Merak, Banten. Willy pun ditangkap di Bandar Lampung, sementara Andika di Bogor, Jawa Barat. Keduanya adalah pembantu rumah tangga yang baru beberapa hari bekerja di rumah korban. Polisi mengamankan barang bukti seperti benda keras dan kampak yang digunakan untuk menghabisi korban, serta mobil yang diambil pelaku. Keduanya dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman mati atau seumur hidup. Saudara AB ini berperan memegang kampak. Ya, kampak untuk memukul kepalanya. Ya, sehingga ditemukan luka. Luka, ada 13 luka di kepala. Kemudian saudara WW mencekik. Mencekik korban dengan alat fitness ini. Sambil memukul. Dumbbell. Sebelumnya Jumat lalu, warga kompleks Amsterdam perumahan Puri Gading Jimbaran Bali dihebohkan dengan bau busuk yang menyengat. Setelah diselusuri, warga menemukan korban yakni Robert Heilhout, warga negara Belanda, tewas dengan kondisi sudah membusuk.